Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, terus berjuang jadi Epic Man Boy. Oke guys ya, jadi video kali ini gue ingetin besok itu pengumuman giveaway yang akun GG itu guys ya, yang ada pack Brazil sama pack Argentina, akunnya potwenya banyak, itu keren banget. Kalian tinggal aja klik link yang ada di komentar terus video ini, klik linknya, itu ada video ya guys ya, kalian komentar di video tersebut. Penampakan mana yang paling serem menurut kalian, jangan lupa di Instagramnya, Bri, oke? Ya, jadi karena besok pengumumannya hari Kamis ya. Dan gue mau ngasih tau teman-teman semua, buat lulu semua ya yang pengen top up coin tapi lagi nggak ada cuan gitu guys ya. Ini ada GG banget teman-teman ya. Eventnya lagi ada event ya. 2 hari lagi kelar eventnya teman-teman ya. Kalian klik yang ada di deskripsi itu ya. Kalian klik aplikasinya, kalian download ya. Kalian klik aja linknya, ntar otomatis download aplikasinya. Kalian join atau daftar gratis semuanya. Nah di situ mumpung aplikasinya ibaratnya ini lagi ada eventnya guys ya. Nanti kalian bisa dapetin cuan dari aplikasi tersebut. Kalau nggak salah eventnya 50.000 apa ya. Ya pokoknya segituan lah guys ya. Kalian klik aja, kemudian kalian klik join ya. Lumayan nambah-nambahin cuan, diikutin aja. Misalnya disuruh nonton video ini ntar nambah sendiri cuannya, begitulah. Pokoknya intinya kayak gitulah ya guys ya. Nah di sini kalian langsung aja ya guys ya. Ini ada gue kan selain main eFootball Mobile, main PES Cina juga sama main FIFA juga. Ya ini gue main PES Mobile Cina nih. Gue pas gue buka ada kayak ginian guys. Ini adalah paket Belanda guys ya. Nah ini bisa kalian beli nih paket Belanda nih guys. 500 apa ini? Ya. Oke. Okay. Wah, kita itu beda sama koin guys. Yang tulisannya S itu beda sama koin. Pokoknya ada paket. Kalian buka PES Mobile Cina aja dah, ya. Downloadnya gampang lah, di tap-tap ada kan tuh ya PES Mobile Cina ya. Silahkan kalian download. Nah, di sini kita langsung aja, Boy ya. Kita di sini untuk di sini lihat nih guys. Ada yang GG juga guys ya. Di sini ada yang menarik, yaitu ada Drogba tapi versi legend. Kan kalau di football mobile kan Drogba versi epic, big time. Kemudian ada Drogba versi legendary pink. Nah di sini juga ada Drogba, tapi Drogbanya versinya legend guys. Ya PES Mobile Cina tuh gitu guys ya, banyak banget eventnya. Nah sekarang kita lihat di sini guys. Di sini juga ada Legend Maldini dan lain-lain. Kemudian di sini apa yang baru? Nah, di sini juga ada nih De Bruyne ya. Aduh, muter guys internet gue guys. Ya, ini waduh pemainnya gacor-gacor guys ya. Boleh-boleh-boleh, ntar kita gacha. Kemudian di sini ada siapa? Waduh, ini ada Vieira guys ya. Nah, kalau ini iconic momennya guys. Beuh, tuh ya. Ada Epic Sakti Alonso. Mantap guys ini guys ya. Wih keren-keren guys, ada Xavi juga ya kan, ada Totti juga, wah boleh-boleh nih guys. PES Cina tuh gitu guys ya, eventnya banyak banget guys. Wah ini ada lagi coy, Beckham ya kan. Wah GG sini guys. Coba di sampingnya adalah apa lagi guys ya, banyak banget ya eventnya guys. Waduh ini dia boy, ya kan. Ini dia ini guys ya, Barca Madrid El Clasico kita ada juga di PES Mobile Cina, ada juga ini coy. Bukan kaleng-kaleng nih boy. Mantap ya PES Cina guys, eventnya banyak. Nah, sekarang kita coba ya pakai 700 koin guys. Gue mau gacha di mana ya? Kayaknya gue mau nyoba gacha di bagian kalau ini tuh langsung 10 pemain ya, 700 ini langsung 10 pemain teman-teman ya. Jadi kalau misalnya hoki bisa dapat legend dan pemain-pemain lainnya. Ya. Terus ada juga di sini, kalau ini 700 juga kayaknya langsung 10 pemain dah. Ya, kalau hoki dapat iconic momennya juga, guys. Terus kalau yang ini 100 koin ini tuh untuk yang El Clasico 100 koin, tapi cuma satu pemain jadi hoki-hokian, ya. Gue gacha di mana, guys? PES Cina ini membingungkan, guys ya, karena banyak banget tempat yang bisa kita gacha, guys. Apa kita langsung 700 koin aja ya? 700 koin kita coba di iconic ini. Tapi sayang guys kalau langsung 700 koin guys. Ya, ini 700 koin langsung 7 pemain atau 10 pemain ya? Kayaknya langsung 7 pemain dah. Oke, gue mau coba di El Clasico dulu guys ya. Kita yang satu-satu dulu aja ya. Kalian yang belum mainin PES Cina langsung aja download PES Mobile Cina guys ya, karena tuh lihat tuh. Sistem gacanya masih bernostalgia gitu guys ya, kayak zaman dulu boy. Ini yang bikin gue kangen sama PES Mobile zaman dulu sebelum nama jadi eFootball Mobile, kan dulu namanya PES Mobile kan. Aduh kangen banget guys, ada sensasinya kalau ngerol kan, kalau sekarang langsung animasi kayak kurang-kurang gitu guys ya. Ini kalau kayak gini tuh seneng guys, ada yang namanya glitch, berhenti di samping black hole dia geser kita seneng, kalau nggak geser kita ngamuk. Nah itu guys, coba di sini gue pencet lah, hitam coy.
coy. Ya Allah, kenapa silver? Mending gold ballnya gue daripada silver. Lagi-lagi coba-coba. Atau mendingan di gold ball gitu daripada silvernya, coy. Gold ballnya dong. Kita mungkin harus nyanyi guys ya. Ching-chang, wala-wala beng-beng. Ini item nih. Gue udah nyanyi lagu kebangsaan nih item. Diketawain gue lagi. Tuh, lihat mukanya tuh. Gedek banget gue. Gue diketawain sama silver ball, cok. Mentang-mentang gue gak dapet black ball. Ini tadi dua lagi, boy. Ini gue rilis lu, senyum-senyum aja lu. Kesel banget gue ngeliat. Gedek banget, gue hapus aja lu ya. Syukurin, lagian senyum-senyum, ya kan? Mentang-mentang gue gak dapet black ball. Tadi teh dua, kenapa berhentinya di situ, coy? Harusnya berhentinya tuh di black ball, boy. Lanjut lagi lah. Mungkin kita nyanyi, harusnya lagu bangsan lagi guys ya. Lagu bangsan Silverman kedua ya. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini, tolong kasih saya black ball nih. Black ball nih gue, boy. Boy, boy, aduh gold ball ya, ada kemajuan lah ya. Tadi sebelumnya duanya itu silver ball, sekarang gold ball. Oh, oke. Okay. Masih 400 koin, masih santuy ya. Sekarang kita pindah tempat dulu ya. Tadi kita di El Clasico, sekarang kita di sini yang ada Vieira-nya. Siapa tahu kita dapat gacor iconic gitu atau epic si Zac Bialonso. Nah, di sini black ball-nya banyak tuh berjejer tuh guys ya. Di mana yang gua pencet ya? Di gold ball kembar 3 kalau ada teh. Kalau nggak ada ya udahlah ya. Nggak ada kayak guys. Kelamaan nungguin nih guys ya. Coba di black ball kembar 3 tadi di awal udah. Nah, di mana ya guys ya? Di sinilah ya. 1 2 3. Oke. Okay. Ya Allah, bronze ball Buset, gua enggak habis pikir, boy. Bisa-bisanya gue dapet kayak begini ya, bos. Aduh, kasih black ball, aduh. Nggak dikasih black ball sesuatu acan gue, coy. Aduh. Begini doang lagi isinya. Kita cari yang 100 koin lah di sini, guys, ya. Di sini apa ya? Ya, di sini kali, guys, ya. Kita hoki kali, guys, di sini, guys, ya. Aduh, sedih banget gue, guys. Dari tadi hampir gitu kan. Item, coy. Please, item, gitu. Minta item gue nih. Ayo, Konami bisa yuk. Yuk, 1 2 3. Di sini nih. Item, coy. Allah. Masih silver baik, bos. Wah, kesel gue. Udahlah, kita dinilai kembali lagi ke El Clasico, guys ya. Siapa tahu lah dapat Benzema atau Lewandowski, tapi kayaknya susah nih, guys ya. Dari tadi apes kita, teman-teman. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini, tolong kasih saya item. Ini harus item. Ya Allah, dilewatin black ball, cok. Aduh. Udah mau puasa bikin orang kesel ini, makan. Udah lagi saya pusing pala gue, guys. Ya enggak dapat, boy. Tapi ada satu nih gratisan nih, bronze ball lah. Udahlah, bronze semua kali nih isinya, guys ya. Tuh kan bronze semua, udah skip. Udahlah. Itu juga stok video ini guys ya, gedek banget gue ngeliatnya dari tadi hampir mulu item. Nggak bisa apa ngasih item gitu kan. Bener lah ya. Tapi di sini pes Cina yang seru apa guys? Kalau di pes Cina, kalian bisa nih, kalian bisa lihat ya guys. Ini kan ada apa kayak tiket warna ungu kan ya. Nih, kalian bisa, ini kan misal El Clasico nih. Tadi kan ada tiket warna ungu, gue punya 2 biji. Nah, kita bisa pakai tiket warna ungu ini untuk kita gacha guys ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semoga ini black ball. Play satu aja gitu kan. Yuk, bisa yuk, item yuk. Ya, gold ball lagi ah. Capek gue guys, paling bagus udah gold ball gue guys. Udah gak ada yang lain, gue gold ball paling bagus tuh. Nah, kalau buat iconic, tiketnya itu yang warna kayak merah itu guys ya. Cuma gue gak punya 0 tuh tulisannya. Gue cuma punya tiket yang ungu itu. Yaudah lah guys ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau di PS Cina lagi ada event tuh guys. Lagi ada event Rock Ball Legend ya, mantep, sama bisa beli pack tadi. Tadi bisa beli pack Belanda ya guys ya. Mantep kan? Mantap lah, masa enggak mantap. Itu aja ya, thanks for watching, see you next time, bye bye.